ini mesin es krim ready mau dikirim ke Malang ya. Suhunya, mesinnya kita lihat wattnya 560 watt ya. Sini sudah berjalan 15 menit ya, 16 menit. Kita cek tegangannya 210 volt 2,8 ampere ya. Nah, ini wattnya 560 watt saja. Cukup untuk listrik rumah 900 watt atau menggunakan genset 2000 sampai 1500. Oke, sekarang akan kita coba. Ini sudah saya siapkan untuk adonan es krimnya ya. Oke, kita taruh dulu piringnya. Oke, yang pertama adonannya terlalu keras. Oh, langsung beku ini ya. Kalau ini langsung beku. Jadi mesin kita ini bekuannya satu kali cukup sekitar 2 menit sampai 3 menit kita bisa membuat satu porsi mesin es krim, satu porsi es krim roll ya. Tergantung operatornya, cepat apa enggak operatornya. Nah, ini sudah. Ukuran wajan 42x42 bisa untuk 2 porsi sekaligus. Nanti kita coba untuk 2 porsi ini agak banyak sedikit. Kita coba. Yeah.
perubahannya sangat cepat sekali. Jadi kita harus benar-benar cepat mengoperatorin atau mengolah atau mengaduk esnya ya. Nah, jadi untuk bahan ini tergantung ya, kalau kita apa namanya campuran antara serbuk es, bubuk es krim sama air atau susu itu harus benar-benar pas. Kalau yang seperti ini kurang, terlalu banyak air ya. Nah, itu ya. Ini jadinya ambil. Tanya bisa dipakai sampai pojok-pojok apa enggak ya, kita coba aja sekarang ya. Kita coba lagi, saya mau ngecek itu dulu video. Oke, masih berjalan. Kita langsung bikin full ya, kita bikin full sewajan. Ya, ini barusan dituang, dia sudah beku. Ya, dia sudah beku. Ya. Jadi memang benar-benar cepat sekali dibandingkan yang lainnya. Dan di sini saya sudah memproduksi lebih dari 50 ya, mungkin sekitar 80. Hampir mau 100 lah. Karena sudah kurang lebih 1 tahun setengah lah saya mulai membuat mesin ini. Ya, kita lihat. Nanti kita ratakan sampai pojok-pojok. Ya. Kita lihat apakah pojok-pojok ini mampu untuk membuat es krim. Ini mau dikirim ke Malang. Besok mau kirim ke Malang. Ya, jadi itu tadi reviewnya untuk mesin es krim roll.
Kemudian saya tunjukkan ini adalah sistem defrost untuk mencairkan es ya. Jadi ketika tadi kita bikin es terlalu keras atau lengket, nanti kita bisa tekan tombol supaya melelehkan esnya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Silakan dipesan melalui WhatsApp. Saya ada beberapa toko ya, tadi kopi ada di Tokopedia juga ada, silakan dibeli. Lokasi Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.